Oke, ya, selamat pagi semua. Selamat pagi. Ah, ya, oke, memang pagi ya. Ah, dia tak ada petang, tak ada malam ah. So sentiasa fresh. Okay. So sebenarnya sesi petang ni lebih kurang mengambil masa lebih kurang 1 jam hingga 1 jam 15 minit lah. Cuba akan cerita iaitu bagaimana kita menjalankan bisnes Elkan dengan lebih betul. Okay. Kerana hari ini kita tak sebut kenapa nak buat Elkan. Kenapa nak buat Elkan itu topik semalam. Itu pun sudah kita bincang. Why kita nak buat Elkan, why kita nak berubah, why kita nak cari duit. So hari ini bagaimana buat lah. Okay. Sebenarnya di Elkan, kita sediakan banyak training untuk anda semua lah. Okay. Complete training. Okay. Tiap-tiap minggu, hari Rabu kita ada train the trainer. Okay. Build anda jadi seorang trainer lah. Okay. Tapi apabila kita kata build anda jadi seorang trainer, itu banyak kepada bagaimana share produk, betul tak? Okay, iaitu kita akan ada 3 set ini lah. Ini is untuk El Marino, betul tak? Bagaimana berkongsi El Marino. Ini bagaimana berkongsi Yes. Ini bagaimana berkongsi Aho, betul tak? Okay, right? Tapi hari ini adalah regular meeting hari ini. Tapi hari ini kita banyak kena ajar. Kita kena ajar produk knowledge. Contoh baru-baru ini ada Visio. Produk baru kena ada produk knowledge. Kadang-kadang ada malam penganugerahan. Why sudah jadi manager kena ada anugerah bagi dia kan? Tapi satu minggu saja tak cukup untuk begitu banyak acara. Jadi sistem pendidikan itu, okay, kita terpaksa belajar daripada CD, VCD dengan DVD. Kalau kita nak berjaya dengan cepat, kita tak boleh tunggu meeting. Kadang-kadang satu topik you nak tunggu dia ulang sekali lagi, setengah tahun baru ulang sekali. Jadi ada beberapa topik yang harus anda belajar daripada CD, VCD dan DVD. Okay, anda tulis kan? Topik pertama, bagaimana bermula. Ini topik sangat penting. Okay, very simple, bagaimana bermula. Tapi kalau kita tak dapat cerita bagaimana bermula, okay, rangkaian kita tak ada halal tuju lah. Bagaimana mula? Mula ini ke, mula itu ke? Kan? Jadi kita sendiri kena belajar. CD ni kita ada banyak speaker yang berkongsi. Ada MCCM Sengkok Meng, apply kita. Ada MCCM Ustaz Wang Abdillah. Jadi kamu lihat bagaimana bermula saja anda beli. Kerana setiap CD itu ada pengalaman yang berbeza daripada jutawan-jutawan MCCM kita kan. Kita boleh belajar. Okay, itu yang pertama. Kedua, bagaimana menajar. Menajar itu bukan cari sponsorship lah. Menajar ini adalah bagaimana kita rekrut rangkaian. Apa yang kita harus belajar untuk rekrut rangkaian macam mana? Okay. Bagaimana menajar? Saya yang berkongsi lah. Yang ketiga, bagaimana menjalankan tindakan susulan. Bagaimana menjalankan tindakan susulan, iaitu how to follow up, how to service. Okay, kita lihat lah. Dalam bisnes kita ini, bisnes rangkaian, kita ada satu perkara yang sangat penting yang dinamakan 3S. Okay, 3S. S pertama, sharing. Ada buat sharing, baru ada selling, betul tak? Betul. Okay. Yang kedua, iaitu sponsor. Tadi kan saya kata lah, rekrut lah. Okay, ini adalah menajar. Okay, yang ketiga, okay, servis. Ini adalah tindakan susulan. Tindakan susulan. Okey. Jadi dia 3S. Dalam CD kita ada 2S saja. How to bagaimana menajar dengan bagaimana tindakan susulan. Selling itu kenapa tak ada CD? Selling dan CD semua dalam bungkusan ini. Okey. Kita tengok. Kita tiap-tiap minggu kita buat TTT kita push ini. Betul tak? Kita push ni, brand. So actually, kita more focus on selling. Tapi tak boleh hanya focus on selling. Nanti jadi jurujual. Tak mau jadi jurujual, tak mau jadi jutawan, tak mau jadi jurujual. Jadi, start daripada hari ini, kita kena belajar 2S yang lain. Iaitu menajar dengan servis. Menajar itu untuk bina rangkaian. Servis itu untuk kukuhkan rangkaian. So ini dikatakan 3S. Okay, tindakan asas. Okay, dalam
Business MLM. Okay, so dua CD sudah ada. CD yang ke empat dinamakan 7 amalan harian. Okay, 7 amalan harian itu 7 daily habits. Okay, dalam kerja kita, contohlah Jennifer, Jennifer kerja, dia mesti ada rutin kerja dia. Apa yang dia perlu buat tiap-tiap pagi? Wan pun ada kan? Mesti ada, kita kalau buat bisnes mesti ada satu kerja yang asas yang kita perlu buat. Contoh dulu, okay, Indayo kerja di bank, sama juga pagi sampai bank mesti ada kerja-kerja yang harus buatnya. Ya, itu rutin perlu selesainya. Dalam bisnes kita pun ada 7 saja. 7 perkara yang you kena buat satu hari, itu dinamakan 7 amalan harian. Okay, anda boleh belajar di situ. Okay, topik ini lain kali saya akan cerita. Lepas tu yang kelima, yang kelima itu adalah satu apa? Satu kita kata hukum yang basic dalam bisnes kita itu dinamakan hukum ABC, bukan ais kacang ABC ya. Hukum ABC ini adalah satu hukum pinjam kuasa atau kita katakan borrow power. Kerana dalam bisnes ini ni, anda cuba tanya di semua kawan duduk di sini, why pernah buat MLM dah? Tak pernah, first time lah. First time lah. Jennifer pun first time lah. Ida you pun first time. Pernah lah, you pernah. Oi, saya ingat you first time lah. Kebanyakan orang first time lah. Kalau kita first time, kita tak ada pengalaman lah. Jadi kita boleh pinjam kuasa, pinjam pengalaman orang lain. Itu dikatakan hukum ABC. Anda boleh belajar. Yang keenam, nah, rumusan. Rumusan sistem pendidikan Elkin. Okay, yang ada dalam buku kita apa, buku planner kita ni, ini dia. Sembilan kekunci ini, sembilan kekunci ini, ini dinamakan Elite Seminar. Kita ada CD dan DVD untuk ajar Elite Seminar ini. Okay, anda dengar sekali tak faham, kena dengar 7 kali. Maka anda akan faham inti pati Elkin. Ini inti pati Elkin. Okay, sembilan kekunci Elkin. Jadi buku ini anda harus ada, harus ada planner ini ya. Okay, itu yang keenam. Nah, apabila kita pergi buat, mesti ada halangan, betul tak? Kerana kita tak pernah buat bisnes ini, kita sharing dengan orang, kita belum pandai lagi, mesti ada halangan, ada dugaan, ada cabaran dan sebagainya, betul tak? Jadi kadang-kadang, okay, emosi kita pun sudah lemah, okay, right, semangat pun sudah jatuh, jadi kena cari ubat, betul tak? Kami ada satu ubat, itu CD dia, namanya 6 Kunci Kejayaan. Saya yang sharing, saya yang cerita. Cari saya. Kalau saya overseas tak dapat jumpa saya, cari CD saya. 6 kunci kejayaan. Ini masuk yang ke 7. 7. Jadi 7 ini adalah yang sementara ini yang paling basic. Kita akan tambah lagi. Contohnya, apakah sebenarnya bisnes Elkin, berpandangan jauh dan sebagainya. Itu akan jadikan basic untuk orang barulah. Jadi anda semua harus belajar 7 CD ini. Tiap-tiap CD belajar 7 kali. Okay? Nah, apabila seperti Jennifer, Wai dan Hidayu yang sudah jadi manager, nah, sudah jadi manager dia tahap kedua. Tahap kedua kena belajar apa? Okay, ada 2 VCD. Okay? Hmm. 2 VCD ini. Nah, ini kena cari sifu saya. Okay, sudah manager kena cari sifu saya. Okay? Iaitu SAB MCCM Sengkok Meh lah. Okay? Jadi ini dia, bagaimana membakar rangkaian dan bagaimana melahirkan pemimpin di Elkin. Nah, apabila you sudah jadi, you sudah mulai Elkin, you sudah closing, mungkin you sudah buat CBP, you sudah jadi manager. Okay? Tapi seterusnya nak bina rangkaian lah. Macam mana bina rangkaian, bagaimana bina pemimpin. Nah, kita ada ajar. Okay? Jadi kamu ikut saja ni. Ini kena dengar 7 kali. Okey, betul. Bukan saya sebut, pakai yang sebut. Dia kata, kali pertama masuk sini, keluar sini. Kali kedua masuk sikit, kali ketiga masuk sini. Kali ketujuh baru faham semua, dia kata. Okey. Lepas tu, sudah ada rangkaian, mesti ada yang semangat, ada yang tak semangat, betul tak? Okey. Pelbagai perangai manusia kan. Jadi kena bakar rangkaian. Bukan bakar jadi hanguslah. Bakar jadi dia ada semangat ni. Bagaimana membakar rangkaian. Kita pun ajar ini untuk bina rangkaian. Kalau dapat menguasai 2 topik ini, anda sudah boleh capai diamond DCM di Elkin. Kerana sudah tahu bina rangkaian.
Waktu itu masuk tahap ketiga, belajar topik yang lain. Right? Jadi 9 CD ini tambah dengan 3 set ini, ini yang paling asas untuk distributor Elkin. Okay, untuk mula. Nah, apabila kita sudah mula nak bina rangkaian, kita akan sharing dengan prospek, kita sharing dengan kawan kita, kan? Nah, senangnya selalu kita akan melakukan satu kesilapan yang sangat-sangat umum. Kita akan tetapkan matlamat. Okey. Nah, contoh, kawan you nama apa? Nurul. Nurul. Okey, Nurul. Bulan ni fight manager. Nurul buka, okey lah fight. Benar, biasa kan? Kawan panggil fight, kita mesti fight. Nurul and you? Rosie. Rosie, ya? Panggil Rosie, fight manager. RM10,000 yes. Untuk. Yes. Okey. Tapi yang biasa kita balik, sudah lupa lah. Benar lah? Lepas tu, apply pun kata, hari tu kata mau fight. Tapi kenapa tak bergerak, betul tak? Ha. Nah, ini actually kita hanya cerita dengan dia mau fight. Dia pun janji dengan kita kerana dia kata kita dia tengok dia nak kita happy lah, betul tak? Ha. Kawan kata okey lah, fight lah. Tak apa, janji saja mah. Tak semestinya tempat dia mah, betul tak? Ha. Jadi sebenarnya ini proses dia silap. Ini proses dia silap. Dalam bisnes bukan hanya Elkin tau. Apa yang anda belajar hari ini boleh guna dalam kerja kamu. Okay? Apabila kita nak set target kepada seseorang itu, sebelum set target, kena buat satu perkara. Okay? Sebelum kita set target itu, kena buat satu perkara. Iaitu, kita mesti mau cari motif dia. Okay? Yang pertama itu bukan target. Yang pertama itu motif. Okay? Motif dia nak buat Elkin. Sebab-sebab dia nak buat Elkin. Hai, sesi yang lepas saya dengan grup Encik Yasin. Dulu 10 tahun lepas apabila Encik Yasin mulakan bisnes Elkin. Dulu kami tak sebut motif, kami sebut sebab. Jadi ya, suruh dengan Encik Yasin tulis 50 sebab kenapa nak buat Elkin. Ya, betul, 50 sebab. 50 sebab nak buat Elkin ni. 50 sebab nak ubah-ubah. Kenapa you tahu tak? Cik Asing perlu 50 sebab. Kerana beliau seorang CEO lah. Oh, dari seorang CEO nak buat MLM lah. Ui, kalau sebab tak cukup lah, senang give up tau. Benar lah? Kalau orang biasa, tak apa. Orang biasa satu sebab cukup. Saya mau duit. Itu cukup. Dia background CEO tau. Okay. Jadi ya, kami kata Cik Asing, you kena tuliskan 50 sebab. Kenapa you nak berubah? Sebagai seorang CEO pun nak berubah lagi. Macam ni. Jadi kita mesti nak cari sebab kita nak buat Elkin. Sebab kita nak berubah. Okay? Banyak sebab. Okay? Hutang rumah belum bayar mah. Okay? Itu boleh jadi satu sebab. Cari duit untuk bayar hutang rumah, bayar hutang kereta, bayar hutang kredit card, bayar hutang personal loan. Banyak boleh. Betul tak? Sekarang dua minggu ini dalam saya Safia sudah start cerita apa tau, satu sebab yang paling penting untuk bulan ini, betul, cari duit raya. Cari duit raya, itu satu motif yang sangat-sangat bagus. Okey, biasanya apabila sampai ke bulan Ramadan, bulan raya, banyak belanja duit, betul lah. Okey, baik. Rumah punya sofa lama mau tukar, lansir mau tukar, TV mau tukar, apa pun mau tukar. Betul tak? Nak kasih duit raya lagi, nak kasih duit raya kepada mak ayah lagi, betul tak? Jadi sebenarnya ini menjadikan satu sebab yang sangat bagus kenapa bulan ini kita nak cari duit lebih, betul tak? Okay? Kalau bulan ini kita tak untung duit banyak atau tak untung duit lebih, raya, waktu raya pakai duit apa? Duit sendiri. Betul tak? Kena pergi ATM tekan saving sendiri. Hari ini you mau tekan account saving sendiri kan? You mau tekan account Elkin dapat duit Elkin belanja. Duit Elkin lebih baik, betul tak? Betul. Okey. Tahun ni raya dengan duit Elkin. Itu jadi satu motif. Okey. Apabila orang itu ada motif, baru kita tetapkan target. Okay. Tak ada motif jangan. Okey. Kita kadang-kadang adalah kita jumpa ada orang, saya fight kerana
kawan saya suruh kata outcome bagus, saya buatlah. So orang yang tak buat boleh jadi manager, tapi dia tak long term. Short term boleh lah. Okay, sebab itu banyak manager bulan pertama terus hilang. Okay, dia kata, you suruh saya fight manager, I sudah fight mah. Target sudah capai, sudah capai, okay berhenti. Ayo, itu pun silap kita, betul tak? Okay, yang ni kena cari motif dia. Okay, cari seberapa banyak yang boleh. Duit raya ini, ini sementara tau. Jangan hanya duit raya. Nanti lepas raya dia, dia hilang. Ah, betul tak? Okay, ah, jadi ah, you kena cari motif anda sehingga you boleh diamkan macam saya 14 tahun juga. Sudah 14 tahun dan masih cari lagi ya? Nah, okay, kerana saya banyak motif, banyak tujuan, banyak matlamat diamkan. Ah. Nah, sudah ada motif, baru kita set target. Yang kedua barulah kita masuk target. Okay? Jangan terus target. Sama juga lah sekarang kalau kita kerja, okay? Right? Kita nak gerakkan subordinate kita, mesti nak cari motif dia. You set target ala kerana bos suruh panggil, bos panggil buat, buatlah, betul tak? Okay? Dia buat pun tak ada semangat. Okay? Jadi sama juga bisnes kita ni, nak rangkaian ada semangat, cari motif dia, baru set target. Ini step nombor 2. Ha? Target itu dialkan. Contoh, you mau duit raya. Okay? Ah, elkan bulan ni bagi duit raya 12,000 cukup tak? Tak cukup. Ah, tak cukup ah. Wah, yuk. Okay, you nak berapa? Ha, ni tengok sekarang dia yang mau duit ah. Bukan saya suruh dia, saya nak duit ah. Dia yang mau duit ah macam ni. Okay, so saya buat elkan. Banyak orang buat elkan dia rasa segan saya buat elkan. Dululah, dulu saya pun rasa segan. Sekarang tak. Kerana sekarang apa yang saya buat adalah saya bagi you duit. Saya datang untuk bagi duit. Saya datang untuk bagi satu peluang. Saya datang untuk bagi satu career. Okay? Nah, saya bukan nak ambil why? Why bagi duit? Bukan. Bukan nak ambil duit daripada kawan, tapi bagi duit kepada kawan. Nah, sekarang duit raya nak berapa? Nah, sekarang balik macam ni lah. Nah, tapi kerana why you sudah bulan kedua, you sudah tahu lah. Contoh untuk orang baru. Untuk orang baru, okay? Nah, kita boleh bagi duit raya 10,000 hingga 12,000. Cukup tak? Cukup. Ha, tak cukup juga. Mana nak berapa? Ayuh, nak berapa? Ha? 50 boleh. Boleh. Kamu nak berapa? Kamu boleh bagi. Bagilah. Apa ini ada matematik saja dah. Matematik saja. Okey, nak berapa? 50. 50,000. Okey. Takutlah. Ha? Sekarang ini tak banyak lah. Banyak. Dulu banyak. Kahwin pun dah 100. Oh yes. Ha? Dulu banyak. Sekarang sudah tak banyak. Betul tak? Betul. Sebab itu ah, zaman saya ah, 13 tahun lepas saya start Elkin, kami jadi manager untung 2,000 saja. Tanya why sekarang jadi manager untung berapa? Okay? Ha. Sekarang jadi manager kalau cerita dengan kamu, wah you buat Elkin jadi manager 2,000. Tak ada orang mau datang. Benda lah. Sekarang jadi manager sekurang-kurang kena berapa? Sekurang-kurang pun kena 10,000 ke atas. Betul tak? Ya. Okey. Tak ada 10,000 income orang tak mau join pun. Okey? Right. Nah, sudah dapat ini yang dia mau. Barulah kita masuk plan kita. 3. Plan. Okey. Eh, plan pelan tindakan kita. Okay, kalau kita tak step by step macam ni, you buat hantam saja. Eh, mari lah buat Elkin. Bagus, apa bagus ini, bagus itu, bagus. Siap saja tengok dia diam-diam saja duduk kat rumah. Tak buat apa-apa pun. Nah, jadi you kena cari apa yang dia mahu dulu. Dia mahu, baru kita buat plan. Okay, right? So, kita start dengan 10,000 dulu. Kerana you tahu bagaimana dapat 10,000, nanti kali 5 itu you dapat 50,000 lah, betul tak? Betul. Okay, ha. 10,000 macam mana buat? Dulu, okay. 10,000, simple sahaja. Yaitu, yang CVP kita. CVP kita, berapa set? 8 set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 8 set.
Okey, 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, 5 set, 6 set, 7 set. Sendiri 8 set. Eh, set yang ke-8. Actually, 8 set itu anda boleh dapat sampai 12,000. Eh, semalam jiwa surat hitam, betul tak? Betul. Boleh sampai 12,000. Okey, 8 set itu boleh dapat income sampai 12,000 pada bulan pertama. Okey, nah, bagaimana sekarang mau dapat 8 set? Kita sudah tahu, ini plan dia. Jadi sekarang kita plan untuk tindakan, plan untuk action. Orang ini, dia mau dapat 12,000. Okey, dia kena buat macam ni. Tapi macam mana nak buat? 8 set bukan cari 8 orang. Kalau 8 set cari 8 orang, turun 8 set, sorry lah. Okey, tak sampai lah kita buat Elkin. Okey, semua orang sudah buat Elkin. Tak ada orang jadi dancer. Benar, kerana cari 8 orang, 8 mau. Cari 8 orang, 8 mau. Wah. Okey, no. Dia ada satu hukum. Dia ada satu formula. Formula dia dikatakan hukum 1/3. Okey. Ini secara purata. Maksud dia, setiap 3 orang kita cari, setiap 3 orang kita sharing, kita dapat 1 orang. Okey, kita tak mungkin harap 100%. Kerana kalau 100% bahaya lo. Nanti tak ada orang buka gerai makanan, tak ada orang kerja, tak ada banker, tak ada cikgu. Kenapa tak ada? Semua sudah buat Elkin. 100%. No, tak ada 100%. 30%. 1/3. Okey, maksud dia, kalau cari 10 orang, sharing 10 orang, boleh dapat 3 orang ada minat untuk pakai atau untuk buat. Okey? Maksudnya, kalau cari 100 orang, akan dapat 30 orang. Okey? Ha. Dan di sini pun ada. Okey? Ada orang, dia punya kuasa pengaruh tinggi sikit. Tinggi sikit boleh dapat sampai 50 orang. Ada orang kurang sikit. Macam mana kurang pun, tak akan kurang daripada 10%. Betul? Okey, kecuali dia salah buat. Kita ajar dia ikut dengan cara 1 2 3. Dia pula buat 3 2 1. Matilah dia. Okey, betul tak? Okey, ha. Kalau ikut cara, garanti 1/3 mesti dapat. Okey. So, kalau mau dapat 8, macam mana sekarang matematik? Dengan hukum 1/3, maksud dia kali dengan darab dengan 3. Yes. Darab 3. 8 darab 3. Okey? Maksud dia nak pergi fitting berapa orang saja? 24 orang. 24 orang saja. Atau 24 appointment. Okey? 24 appointment dapat berapa? 12,000. Maksudnya setiap orang yang anda jumpa itu close tak close pun RM500 you sudah untung. Ada faham lah maksud saya? Macam tak faham lah, okey. Nak dapat 8 set CVP atau 8 twin set, okey, ikut dengan hukum kejayaan sukses ini, iaitu you fitting 3 orang dapat 1 set. Jadi nak dapat 8 set, kita kena fitting 24 orang. Fitting 24 wanita saja. Okey? Nah, fitting 24 wanita akan untung 12,000. Maksudnya, setiap kali anda buat satu fitting, nilai dia berapa? 500. Yes. Oh, so sekarang you kena setiap kali you pergi fitting, you kena happy macam ni. Oh, dapat fitting orang RM500 boleh. Ah, dapat macam ni. You kena ada minda macam ni. Apabila ada minda macam ni, you are very happy pergi fitting orang. Betul tak? Okey, kalau lelaki yang buat HO, sama juga. You kena fikir, okey, sekarang saya nak pergi celup besi. Setiap kali anda celup besi RM500 dah. Mau celup tak? Mesti mau. Mesti mau, betul tak? Mesti apa? Setiap kali anda keluar saja RM500. Betul tak? Kadang-kadang kita buat show, kadang-kadang buat satu show pun tak ada RM500 untung. Betul tak? Kadang-kadang, Elkin, setiap kali anda keluar saja RM500. Membalik tak? Maloi.
Nah, apabila kita fikir macam ni, dia jadikan okey, satu motivasi kepada kita dah. Okey, apabila anda keluar tu bukan keluar dengan berat, itu dah. Sekarang banyak orang pergi kerja macam mana? Waktu pagi nak pergi kerja berat saja. Malas saja. Malas saja. Belum nak pergi kerja lagi, ingat. Tengok tak? So, sebab itu senang jatuh sakit. Minda kalau yes, minda kalau negatif, mood tak baik, pergi kerja senang jatuh sakit. Tapi kalau you dia kena, setiap kali you nak keluar, hey, RM500 nak masuk poket ni kali ni. You keluar dengan happy mah, energetic mah, betul tak? Orang macam ni tak jatuh sakitnya. Betul tak? Betul. Sebab itu you tengok saya, bila pernah you tengok saya jatuh sakit lah? Tak pernah. Everyday mereka kan, saya hajar kamarnya MC, hajar kamarnya gelas saya apa tau? Energizer battery dia kata. Benar? Kerana saya tahu setiap kali saya tindakan saya itu mesti ada hasil. Okey? Tiga kali tindakan mesti dapat satu kali berhasil ni. So itulah minat saya. Okey? So saya pun ni. Thank you. 24 kali saja, 24 kali buat saja. Okey? Dapat 12,000. Oh macam ni. So your 50,000 you sudah tahu lo. Kali. Kalau 12,000 is about 4 kali ya. 4 kali. Okey? 4 kali ganda. Jadi anda nak dapat 50,000 bulan ini, kalilah 4. Kali 4 saja, kali 4. Kali lagi 4. Kali 4. Jadi kali 4 dapat berapa? 44 44 is 16. 96. Jadi bulan ini, bulan ni, okey, 96. 96 tak banyak. Kenapa tak banyak? You bahagi 30 hari. 96 bahagi 30 hari. Maka 3 orang sehari. Betul tak? Saya mau tanya. Kamu ada jumpa 3 wanita sehari tak? Lebih. Yes. Fitting 3 wanita sehari. So you boleh stop kerja anda sekarang. Because kerja sekarang macam mana kita buat kadang-kadang pun tak sampai 50,000. Benar. Tapi kalau hari ini tiap-tiap hari fitting 3 wanita saja. Tiap-tiap hari fitting 3 wanita. Pagi 1 wanita, petang 1 wanita, malam 1 wanita habis. Kalau pagi fitting 3 wanita, petang malam boleh rehat. Betul tak? Okey, sebab itu dalam bisnes Elkin ini, MLM ni, dia ada nama, satu nama English dia. Nama dia a big number game. MLM is a big number game. Okey? Kenapa tak? Angka semakin banyak, you dapat income seperti sebagi banyak. Okey? Satu bulan fitting 24 orang, untung 12,000. Kalau satu bulan fitting 96 orang, untung 50,000. It's a big number business. Okey? Perniagaan angka besar saja. Okey? So sebenarnya hari ini biasa siapa ni? Dia bukannya nakkan apa? Nakkan 100% daripada masa anda. Bukan. Dia tak occupy 100% masa anda. Anda masih boleh kerja seperti biasa. Anda boleh buat bisnes anda seperti biasa. Tapi setiap hari keluarkan 3 hingga 4 jam saja. Okey? Macam mana sibuk pun anda keluarkan 3 hingga 4 jam. Anda tahu kenapa tak? Contohlah untuk orang makan gaji. Ini yang Safia ajar saya. Kadang-kadang downline saya lebih cerdik daripada saya tau. Dia ajar dengan saya. Dia kata, tengoklah kita makan gaji ya. Dari pagi sampai petang, kadang-kadang sampai malam kita sibuk itu. Itu untuk mencapai impian orang lain. Anda tanya diri anda sendiri. Berapa masa atau berapa jam yang anda peruntukkan sehari untuk mencapai impian anda sendiri.